Kalau dari kemarin kita lihat orang-orang tuh ngobrol-ngobrol tuh kayak gue pengen nanya dong. Apa tuh? Emang rambut lo mesti begitu ya? Hah? Oh, bukan dong. Ini. Bukan dong. Nah, gini kan lebih dong. Enak. Kita tuh cocok. Cocok. Bro, bro, bro. Hey, bro, bro. Kenapa lo masalah sama gue? Oke. Tenang, tenang. Lu banyak, gue kalah. Yeah. Pokoknya gini. Dari kemarin tuh kita ngomongin di sosmed tuh yang enak-enak semua, bener ya? Bener ya? Sekarang beda. Ya, kenapa? Kalau sekarang kita mau ngomongin segmennya tuh kalau orang yang ngomong jelek-jelek tentang kita tuh gimana? Oh, haters. Nah, sekarang kita langsung aja masuk orang ke segmen. Orang ngomongin jelek, kita baca. Kita bacain. Kalau gue mau goblok. Eh, jangan! Hapus, kalau gue hapus. Nah, ini nanti ada peraturannya. Pokoknya langsung aja sekarang kita masuk ke segmen Haters Says. Yes! Jadi gini. Ya, pastinya di sini. Peraturannya. Buat orang yang diomongin, yeah. Dia harus duduk di atas batu. Dia gak boleh komentar. Dia boleh komentar cuma satu kata. Kelebihan satu kata, kena denda. 500 ribu. Waduh. Ada apa nih? Waduh, Pak. Sirinda. Yang lain ada kemana? Oh, sini kok. Sirinda. Kok gak jadi? Sirinda. Kita gak jadi. Kita jadi segmen ini. Kok gak jadi segmen ini sih? Dia ada sirine, gak bisa. Sirine siapa yang bunyiin? Udah peraturan begitu. Raffi mana Raffi? 3, 4, 5. Raffi mana Raffi? Udah. Raffi belum. Raffi belum. Raffi cintaku. Rafi gak ada nih, Rafi nih. Wah, denda Rafi. Wah, denda ada Rafi nih. Rafi, ya buat Rafi mana nih? Rafi gak ada. Ini suara sirine suruh semua pada masuk. Iya. Iya, Rafi gak masuk, denda dia. Gak masuk, denda. Denda aja. Denda, Rafi. Berarti, sirinenya kenapa dadakan banget sih? Pas banget gue lagi toilet, lagi enak-enake, ada suara gini gue langsung masuk. Padahal kan gue tadi udah mau siap terbang nih sama penerbangan gue. Tadi gue udah bawain di segmen gue, kok tau gak jadi? Apa yang terjadi teman-teman? Apa? Kira-kira wah, apa ya? Kita masuk di segmen yang roulette itu. Oh iya, oke. Okay. Kita lihat siapa kira-kira yang akan mendapatkan tantangan roulette! Yo! Sinyo. Oke. Okay. Aduh. Satu. Dua. Tiga. Lu kayak ngomel. Putar roulette-nya. Hadiahnya cuma dikecup mesra oleh Sinyo, ya kan kita nggak tahu, ya kan? Kita lihat hadiahnya sama-sama yuk. Langsung lihat, kita lihat hadiahnya. Putar hadiahnya. Sepatu. Eh, hadiahnya sepatu. Kalau penantangnya misalkan cowok-cowoknya yang menang gimana? Jadi kan pakai apa? Apa suruh pakai wedges, cowoknya juga kan baris kok pakai wedges. Bisa buat mamanya bisa. Iya, sama pacarnya. Buat pacarnya. Ore. Kita lihat penantangnya siapa? Kita lihat penantangnya siapakah yang akan menantang Sinyo. Ada yang berani nantang lo ya? Silakan masuk penantang. Sini mas, sini. Ini kan hadiahnya sepatu. Kalau misalnya sepatunya dari kulit rusa, kira-kira mau sepatu laki apa sepatu perempuan buat dirimu apa buat mama? Ya sepatu laki dong mas. Sepatu laki. Ya udah berarti kayak begini. Oh, gak apa-apa. Sepatu laki ada bekas anak gue banyak ya. Gak muat dong. Buat mama.
sekarang, enggak. Tapi nanti ya. Sepatu akan ditaruh di bank hadiah. Di bank hadiah. Jadi nanti harus kita kasih sepatu dan taruh di bank hadiah. Setuju penonton? Setuju. Mau nantang apa? Nantang makan aja yang gampang. Ya Allah. Kan Mbak udah gendut. Ya makasih. Maksud lo apa? Maksud lo apa? Ngata-ngatain orang gendut. Ayo. Gua gendut. Mau nantang apa cepetan? Dia tidak jelek cuma yang sedang-sedang saja. Dia setting, dia setia. Suka dia mah, sayang dia mah. Kasih dari dulu ini tentunya untuk si dia. Lu lawan lu tengkurup aja, tengkurup lu udah kayak ayam. Lagu gak boleh diganti lagu. Mam! Tengkurup. Mam! Coba kasih lagunya Cherry Bell yang talak tilu dong, talak tilu. Kayak gitu sediain beling ya. Iya, yeah, udah lumayan. Berarti tandanya Sinyo kalah. Kalah, jadi Sinyo harus kasih sepatu sama si yang dipakai Sinyo. Jangan yang dipakai, ini masih Gak tahu mau ngapain dia. Ada sih, siapa lagi? Artinya apa yang akan terjadi? Oke, kita lihat. Kita lihat sama-sama. Roll. Jangan-jangan hadiahnya berubah lagi. Sepatunya Igun aja tuh. Kaki gua gede, kaki lu berapa? Bisa dikecilin, Mr. Black. Kaki lu berapa? 42. Oh, 42. Gua mah kecil 37. Gede. Oke. Sepatunya taruh gue. Nanti gua kasih sepatu. Enggak, sekarang. Sekarang lu jangan kebohong, lu jadi orang. Udah nanti, kenapa emangnya? Nyabar banget. Asistennya Tara, silakan masuk dong ambil sepatunya. Oke, kami kita tunggu, kita main lagi. Asistennya Tara. Asisten.
Asisten? Maaf. Aduh, pesawat saya jadi delay. Aduh, maaf ya, Bu. Dia lagi mau beli sepatu. Oh, iya. Emang Ibu siapa sih? Pramugari, Pak. Oh, saya pikir tukang nasi uduk Pasar Gembrong. Pramugarinya marah loh. Ini pramugari mahal nih. Kalau pramugari mah cantik-cantik, badannya tinggi-tinggi, seksi-seksi. Enggak ada masalah. Kita lanjut lagi. Nanti saya kasih ya. Enak soalnya. Ya, makasih ya. Kita di sini. Iya, oke. Thank you. Makasih ya. Sayang dong. Sayang lagi dong outfitnya. Balik bersama, coba belajarnya. Serius
serius, jangan bercanda lu, bercanda aja orangnya. Enggak, iya, bercanda. Seriusan ini. Han, salah aja. Udah semua tangan main. Sebenarnya ada tekniknya. Oh, gini juga bisa gua tadi. Petra tadi. Pasti pengen dapet kuis. Mari kita kuis.